Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 atau tanggal 26 Julqaidah 1444 Hijriah. Kita jumpa lagi dalam acara tamu kita. Ini tamu kita ini sebenarnya tetangga kita. Tamu tetangga. Kami hadirkan di sini Tetangga kita yaitu DKM, ketua DKM dari Masjid Silaturahim, yaitu Bapak Teddy Rostedi, kemudian juga dari YPSC, Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya, Bapak Muhammad Akram sudah hadir di studio. Kita akan bincang-bincang mengenai Silaturahim berkurban menyambut Idul Adha 1444 Hijriah yang menerima dan menyalurkan hewan kurban. Assalamualaikum Pak Teddy, Pak Akram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rasil. Ya. Ya, <laughs> Walaupun jarak dari masjid ini cuma beberapa ratus meter ya, tapi sekarang nah, kita sama-sama di sini. Pak Teddy, gimana perkembangan pengumpulan ada dari para hewan-hewan kurban nih Pak Teddy? Uh,

dan kambing atau domba itu ada enam ekor. Hmm. Ya. Terus, uh, nanti akan dipotongnya kapan itu? Pas Idul Adha, uh, insya Allah, uh, pas Idul Adha ya. Hmm. Kalau uh, kita menunggu, uh, wukuf di Arafah dulu, hmm. uh, menunggu hubungan uh, dari pemerintah ya, iya, kapan jatuh itunya, jatuhnya ya? jadi. Hmm. Uh, biasanya hari itu langsung dipotong. Potong. Yeah. Juru potongnya sudah ada? Sudah ada. Kita uh, dari tahun ke tahun kita uh, Berenang, ya? memakai dengan outsourcing. Uh, hmm. Itu uh, 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 namanya itu Yayasan Toiba Itu di daerah uh, Jati Asih. Hmm. Nah ini sudah berpengalaman lah. Itu uh, dan uh, kita memakai. Uh, udah 5 uh, hampir hampir 15 tahun dia pakai kita pakai dia uh, mereka semua terus. Jadi karena apa kita percaya kepada mereka karena bisa uh, dia sangat profesional ditunjang juga peralatan-peralatannya yang uh, diantaranya di antaranya untuk memotong tulang itu. Uh, itu ada alatnya oh, gergaji. Itu sendiri ya untuk iya, tulang ya. Iya, tulang. Itu udah pakai gergaji apa pakai gergaji mesin ya? Mesin hmm. itu ada kalau nggak salah ada empat buah ya kalau ada empat buah itu sangat membantu untuk memotong-motong karena apa yang paling sulit itu adalah tulang hmm. tulang yang paling sulit adalah tulang kaki ya uh, untuk dipotong-potong sama tulang leher itu sama itu kalau pakai golok aja gak mempan tuh ya oh iya itu, itu, itu capek aja capek, <laughs> aja. <laughs> <laughs> capek aja kasihan jadi gak pakai ini hemat waktu jadi kita biasanya eh uh, uh, kita potong jam 8 atau jam 8.30 ya. Jam 1 udah selesai. Udah Oke. selesai semua. Udah selesai semua. Ya, tinggal tinggal dibagi-bagikan ya, aja ya. Pay udah packing udah hmm. paling paling ya, hmm. dibagi bagikan lah sekitar jam hmm. 2-an lah udah bisa dibagikan. Hmm. Nah, majestyaturayam kan semuanya tuh lantainya sudah tertutup, ubin, lantai semen, di semen gitu. Enggak hmm. ada tanahnya kan boleh dibilang itu bagaimana itu tenisnya supaya darahnya tidak berceceran atau tidak lekat di uh, jadi kita ada ini Pak Krisa kita udah buat tinggal istilahnya konblok gitu kita buka tinggal setiap kurban hmm. itu kita buka hmm. itu udah tinggal ukurannya kalau nggak salah enam puluh ke empat enam puluh ke 60 kalau nggak hmm. salah tinggal dibuka aja Hmm. Ya, dibuka tiap- tiap kurban kita udah kita siapkan. Kalau dibuka tanah apa gimana ya? Kalau itu, dibuka? itu tanah, ketika kita gali, oh. kita gali lagi. Nah, nanti, kalau misalkan udah selesai, kita tutup lagi okay. gitu ya, Pak Oke, okay, baik, apakah Anda ingin berkurban dan ingin uh, disalurkan ke kami? Silakan yang mau telepon untuk bertanya-tanya tentang silaturahim berkurban, kami tunggu. Untuk uh, WA di 081111999720 untuk telepon di 0218451512. Di sini juga ada Pak Akram nih dari SPSS YPSJ, beliau HCM nih, ya. Human YPSJ. YPSJ ya Yayasan Pendidikan Silaturahim Jazikaria. HCM, Human Capital Management. Assalamualaikum Pak Akram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Akram Pak ini Allah. nanti bagaimana nih tugas-tugasnya di ya. dalam YPSJ? Jadi um, berangkat dari semangat kolaborasi hmm. Pak Krisna yang memang sedang kita gaungkan gitu ya di generasi sekarang hmm. gitu. Siapa yang berhasil uh, sukses dalam kolaborasi? Hmm. E, maka itu keren gitu di zaman sekarang penilaiannya. Maka dari situ, kita berangkat mulai menyusun rencana. Terlebih dahulu, e, inisiatif kita e, gimana nih? Kalau kita berkolaborasi Idul Adha untuk menerima hewan kurban, penyembelihan, sampai penyalurannya, nanti kita kolaborasi dengan DKM dengan Pak Tedi gitu ya nah, perwakilan DKM Masjid Silaturahim lalu tentunya dengan uh, Radio Rasil gitu radio kecintaan kita semua nah setelah itu mulai kita susun-susun panitianya uh, berbagi job desk dan Alhamdulillah sudah jadi Pak Krisna semua panitia sudah disusun dan kita sudah mulai listing nih Penyebarannya nanti ke mana Maksudnya, saja ya. gitu. Yang menarik kalau uh, pendengar ya dimanapun berada uh, berkurban uh, lewat Rasil dan diterima lewat kami gitu, insya Allah nanti kita bisa salurkan ke update-update uh, uh, daerah bencana hmm. gitu. Yang paling uh, up to date itu kalau kemarin kita listing di sini ada. Uh, Palestina, mm -hmm. Papua, mm -hmm. ya, Cianjur itu salah satu yang uh, menjadi target kita untuk penyaluran nanti untuk hewan kurbannya sendiri. Dan di luar itu, tentu ya, warga sekitar sini, ya, daerah Kalimantan, ya, ya. itu juga sudah kita list. Insya Allah sih uh, akan disalurkan, lalu transparansinya juga akan kita uh, terlihatkan kepada para... Pengkorban gitu, dan yang menarik gini, Pak Krisna, Pak Teddy, kita di uh, sekolah gitu ya, sebuah lembaga pendidikan. Uh, momen ini, momen ini, itu kita juga uh, manfaatkan untuk mengedukasi siswa-siswa tentang tata cara berkurban. Hmm. Uh, kita juga mengajak orang tua murid ya. untuk berkurban lewat uh, sekolah. Ya. Dan itu bisa bentuknya uh, menyalurkan dia membeli, ataupun langsung menitipkan hewan kurbannya. Begitu ya, Pak Edi? Kemarin, uh, tapi poinnya adalah siapapun, siswa atau orang tua yang menitipkan kurbannya di kita, itu uh, kita undang dan kita edukasi untuk dia menyembelih sendiri, Pak. Hmm. Hewan kurbannya didampingi nanti sama uh, wali musrifnya, gitu, status statusnya Uh, supaya dia punya experience gitu, dia berkorban, memotong sendiri, dan itu menjadi edukasi uh, modal dia nanti untuk uh, lulus dari sini. Ya, dia sudah punya pengalaman yang menarik gitu, hmm. di sekolahnya itu sih. Uh, kalau dari semangat kolaborasinya, mudah-mudahan uh, Idul Adha yang akan diselenggarakan. Insya Allah, nanti kita menunggu pemerintah, ya Pak. Yeah. Uh, mudah-mudahan hmm. lancar dan harapan kami sih uh, lebih banyak lagi ini sudah ada beberapa sih uh, lumayan yang sudah uh, masuk data terakhir kita mungkin nanti Pak Teddy tuh yang teknis-teknis uh, pemotongan sampai data-data uh, yang sudah masuk tapi uh, saya yakin dan percaya kami uh, sudah menyiapkan segala sesuatunya Pak Krisna hmm. mulai dari tempat lalu pemeliharaan, gitu ya sampai nanti teknis pelaksanaan pemotongannya itu sudah diatur semua, diketuai sama Pak Teddy uh, dan sudah profesional, kita sudah bertahun-tahun uh, memang menangani Idul Adha yang Insya Allah nanti uh, lancar lah di Idul Adha 1444 Hijriah ini lalu sejauh mana anak-anak siswa-siswa ini dilibatkan di dalam masalah ini? iya Tadi uh, seperti saya katakan Kalau siswa sendiri uh, itu Di tanggal 25 Juni ini sebenarnya sudah perpulangan Sudah menerima rapot ya Sudah menerima rapot uh, Dia menerima hasil belajarnya Lalu biasanya perpulangan Pak Krisna, hmm. Perpulangan ya kembali ke rumahnya Tapi khusus mereka-mereka uh, yang berkurban lewat sekolah DKM Masjid dan Rasil ini nanti kita undang seperti itu kita undang hmm. lalu untuk pelaksanaannya sendiri hmm. dilakukan langsung di sini. Oke baik seperti kita itu. mungkin ke Dokter Fadel nih ya. Dokter Fadel ya dia Dokter Hewan nih yang akan kita hubungi Mas Anies bisa dihubungi Dokter Fadel untuk mengetahui bagaimana cara memilih sapi. Pak Teddy kalau mengenai sapi ini juga apa Terjun. punya punya knowledge mengenai apa yang bagus itu. Oh, jadi gini Pak Trisna. Uh, jadi anak itu di uh, Tasik itu uh, adalah uh, saudara yang tempat penggemukan sapi. Hmm. Nah, jadi uh, biasanya uh, saya udah pernah survei gitu ya. Itu jadi di, eh, dikasih tahu bahwa sapi-sapi ini, yang mana bisa digemukkan atau tidak, nah, itu ya, terus. Di kita juga kerjasama dengan tahun-tahun eh, sebelumnya di Masjid Silaturahim itu. Sebelum kita potong itu, kita cek dulu kesehatan hewan kurban ini oleh dokter hewan. Nah, eh, tahun ini mungkin akan kerjasama dengan dokter padel yang kita sebentar lagi akan kita telepon nah itu biasanya uh, sapi ini uh, apa hewan kurban ini layak atau tidak gitu okay. di, di ya, dikurbankan baik sepertinya sudah terhubung dengan dokter Fadel halo assalamualaikum dokter Fadel waalaikumsalam pak halo apa kabar dokter Fadel dokter Fadel alhamdulillah baik baik ya dokter Fadel sapi yang bagus dan layak untuk dikurban itu seperti apa Fadel ciri-cirinya apa bisa dijelaskan dokter Fadel oke okay. Ya, uh, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk uh, sapi yang layak untuk kurban, ya, kalau menurut uh, saya, pengalaman dan juga uh, memberikan saran. Itu pertama, uh, sebelum kita milih hewan kurban, tentu kita harus tahu asal usulnya, sama tertib administrasi, ya. Biasanya saya menyarankan, uh, kita tahu ini sapinya, apakah sudah ada surat keterangan sehat dari dinas terkait. Terus dari uh, tempat asalnya itu biasanya uh, ada kode-kodenya biasanya di telinganya atau kalau kurban kan nggak boleh ya di telinga mungkin ada ya biasanya paling dikalungkan atau nggak di uh, ada tanda khusus lah di apa di administrasinya itu uh, itu yang pertama tertib administrasi karena kita biar tahu riwayat perjalanannya riwayat kesehatannya secara administrasi setelah itu. Dari fisik, tentu uh, si hewan kurban ini, baik sapi, kambing, maupun domba, secara uh, fisik tampak luar. Dia tampak segar, ya, matanya bersinar, bulunya juga bersih, tanduknya tidak ada luka, telinganya tidak ada cacat, kakinya juga bisa berdiri tegak, hmm. tidak patah. Itu ke secara fisik, secara general kita bisa lihat, lalu. Uh, secara psikologi juga dia lebih apa seperti layaknya hewan-hewan pada umumnya dalam kondisi sehat ya kayak mau makan terus dia tidak lemas terus bisa beraktivitas normal dengan uh, pada normalnya itu bisa kita lihat secara mudah bagi orang awam lalu uh, agak lebih spesifik lagi biasanya ini berkaitan dengan umur ya karena kan kalau hewan kurban ada persyaratan minimal umur. Kalau di kambing dan domba itu minimal satu tahun. Kita bisa lihat dari uh, giginya ya, apakah sudah berganti. Lalu juga di sapi itu minimal dua tahun. Juga bisa lihat dari giginya, apakah sudah berganti. Itu untuk dari uh, persyaratan umur. Lalu ada juga dari uh, lihat lagi kondisi, apakah si kambing sama uh, domba ataupun sapi ini, apakah ada cacat atau dalam artian ada luka atau mungkin uh, ada patah tanduknya itu kan uh, tidak istilahnya tidak layak lah untuk dikurbankan. Setelah itu yang paling penting lagi uh, kita juga harus memperhatikan si kambing sama domba sapi ini uh, di tempat penyimpanan atau di tempat pemeliharaannya itu dalam kondisi uh, layak ya. Jadi dikasih minum dikasih makan yang teratur juga e, tendanya atau tempat penampungannya itu ada terpal atau ada penutup di atasnya lalu e, juga ya dijadwalkan rutin misalnya dikasih minum yang cukup setelah itu juga tidak diperlakukan dengan tidak baik paling itu aja sih untuk tips dan e, sederhananya ya sebelum hewan itu dikurbankan dalam pemilihan usia berapa sapi yang tidak boleh di e, apa namanya di ini sembelih. Usia berapa yang kedalayan? Ya, untuk sapi, untuk sapi minimal dia 2 tahun ya. 2 tahun minimal syarat minimalnya untuk dikurban. Kalau untuk kambing dan domba satu tahun. Baik kambing maupun sapi cara melihat kesehatannya sama ya. Uh, sama, mungkin kalau secara general sama, tapi kalau secara karakter itu mungkin agak beda ya kambing sama domba, karena kan kalau domba dia lebih tenang dibanding kambing ya, kalau kambing kan dia lebih aktif. Jadi uh, kadang kita nggak bisa membandingkan antara kambing dan domba, oh ini domba uh, agak diam kambing lebih aktif, itu emang dari karakternya hewannya, tapi kalau secara general sama kita ngeliatnya. tapi kadang-kadang kalau kita motong tuh jangan sampai di depan dia itu betul nggak? bahwa itu akan mengganggu ya. juga? Uh. betul uh. karena teriakan si uh, teriakan temannya itu, itu bisa membuat stress, jangankan teriakan kelompoknya ya, bahkan suara yang uh, berisik aja itu kambing, domba sapi itu pasti stress hmm. nah makanya kenapa uh, kita meng... Uh, menyarankan tentu secara keilmuan itu tidak melihat ataupun tidak terlalu dekat dengan tempat pemotongan untuk untuk menghindari stres karena kalau dia stres tentu kita akan lebih sulit uh, untuk melakukan pemotongan juga uh, bisa juga uh, si kambing itu malah jadi tidak mudah jadi dipotong gitu Pisonya juga harus tajam ya ya betul hmm, oke okay. uh... Kenapa ada juga sapi yang lepas lalu kabur? <laughs> itu kenapa itu? Oke, okay. itu uh, biasanya pertama dia dari awal memang sudah stres ya. Karena hmm. kan biasanya kalau di Indonesia tradisinya kan tempat pemotongan itu ada beberapa masjid-masjid itu yang sangat dekat ya dengan uh, dengan masyarakat jadi tidak ada batas-batas uh, pembatas untuk area pemotongan itu tidak terlalu dekat. Nah itu biasanya sapi terutama untuk sapi-sapi bukan pengembala ya. Terutama sapi-sapi dari Eropa ras Eropa itu kayak Cimental terus uh, Brahman cross itu biasanya dia lebih agresif dibanding sapi-sapi uh, khas Indonesia kayak apa uh, Ongol terus sama Bali atau lain-lain dia lebih tenang lah sama sama masyarakat. Tapi kalau sapi-sapi uh, yang agak uh, stres dengan uh, masyarakat itu biasanya gitu dia udah mulai panik. Lalu kedua itu biasanya itu uh, dari teknik pengikatan kakinya ya kan biasanya kan di di apa di tikat dulu sebelum dirobohkan ya nah itu biasanya e, beberapa cara itu memang ada yang lebih efektif jadi langsung mudah dirobohkan gitu nah e, emang normalnya idealnya sekali roboh, sekali dirobohkan dia langsung bisa jatuh jadi nggak bisa bangun lagi gitu tapi biasanya kan e, ada kendala teknis di lapangan yang sehingga sapi itu bisa bangun lagi sehingga dia makin justru malah makin stres gitu. Dan Bagaimana? akhirnya ingin lari karena takut. Cara merobohkan sapi yang efektif seperti apa, Pak Dokter? Nah, kalau itu biasanya ada tekniknya uh, pelatihan ya dari kurban. Mungkin agak sulit dijelaskan melalui <laughs> interaktif ini, tapi biasanya ada tipe ikatannya mulai dari uh, ngikat dari kaki depannya terus disilang ya, disilang terus ekornya ditarik ke belak, uh, berlawanan dengan kepalanya ditarik jadi biar jatuhnya pas ke arah kiblat gitu. Hmm. Untuk uh, penanganan dagingnya sendiri bagaimana supaya tetap bagus dagingnya? Atau ya, tidak, tidak kalau, boleh dicuci uh, ya? Secara keilmuan ya, kalau sapi itu stres itu juga bisa menyebabkan uh, dagingnya uh, berpengaruh secara dalam itu. Uh, dalam bahasanya dark rim dak, ya, jadi dagingnya agak sedikit hmm. uh, merahnya tidak cerah terus juga agak lebih agak keras biasanya itu karena pengaruh dari uh, stresnya kondisi stresnya. Hmm. Terus uh, kedua kalau untuk penanganan daging pasca kurban pasca dipotong tentu disarankan ada pemisahan ya antara daging yang uh, fresh dengan jeroan. tidak boleh digabungkan ataupun didekat karena beresiko hmm. untuk uh, kontaminasi ya karena kan kalau jeroan isinya agak kotor. Lalu disarankan juga daging lebih dipotong kecil kecil ya dipotong lebih kecil-kecil karena itu untuk uh, mengurangi uh, istilahnya uh, kontaminasi dan juga memudahkan dalam uh, tempat untuk dimasak itu. Lalu juga dibungkus di plastik yang disarankan itu plastiknya yang uh, tidak berwarna hitam ya. Karena biasanya kalau plastik hitam agak lebih uh, beresiko untuk penyimpanan di dagingnya itu udah ada uh, risetnya. Jadi, jadi plastik yang istilahnya warnanya bukan hitam, yang putih, jernih, bersih. Terus uh, setelah itu segera langsung diedarkan uh, ke masyarakat karena semakin dia lama ditahan itu juga semakin uh, bisa menurunkan kualitas daging. Lalu hmm. sapi-sapi yang diberangkatkan dari Jawa dengan menggunakan truk atau kendaraan itu membuat stres nggak? Uh, pada dasarnya dia uh, ada khusus kendaraan yang emang sudah standar untuk sapi ya itu biasanya dia sih stresnya hanya benar stres perjalanan biasanya karena emang uh, selama perjalanan itu kan tidak di, dikasih minumnya hanya pada saat istirahat hmm. atau mungkin terlalu uh, kepanasan biasanya itu yang lebih sering uh, di di apa dikhawatirkan bisa menimbulkan stres tapi kita pencegahannya biasanya uh, mobil itu tidak terlalu padat ya jadi dia tidak terlalu uh, panas hmm. lalu juga uh, disarankan justru sapi itu uh, benar-benar diikat di mobil itu tidak terlalu longgar talinya karena kalau dia terlalu longgar dia bisa bergerak sana sini malah justru dia tambah stres gitu. Hmm, okay. Jadi kan biasanya kalau uh, sapi itu dia lebih bisa uh, berdiri uh, lebih aman setelah itu tinggal langsung supirnya aja jadi tinggal dikasih jarak beberapa kilometer untuk dia istirahat, kasih minum sejenak itu atau enggak mungkin di tempat yang agak uh, dikasih tempat atasnya ya biar enggak panas. Oke Pak Teddy Pak Kram ada yang ingin ditanyakan ke Dokter Fadil Pak Kram? Ya kenapa pak. Ini ada sini ada Pak Kram juga ada Pak Teddy ada Pak Rizal ada yang ingin ditanyakan? Oh ya. Kalau kemarin okay, uh, kalau tahun lalu itu Pak Dokter itu kan ada penyakit kuku ya. Ya yes, PMK. Uh, PMK itu kan nah, itu kita waktu tahun lalu itu kan uh, kita cek lah uh, sebelum kita uh, beli hewan itu kita cek. Uh, apakah ada apa-apa ya, kukunya itu ada luka atau tidak gitu kan? Kalau ada luka berarti kan kena PMK ya? Nah, ya betul. Uh, di, untuk tahun ini uh, kan istilahnya PMK ini nggak kayak gembar gembor tahun lalu nih. Kayak sekarang ada lagi uh, penyakit apa tuh kayak bintik-bintik ya? Ya LSD. Ya LSD ya, itu uh, uh, jadi kita kemarin uh, dari panitia kita memilihnya dilihat dulu dari Uh, tadi yang itu status uh, ada kesehatan hewan kurbannya di samping itu kita lihat juga fisiknya uh, ya betul. fisiknya diantaranya adalah ada Apakah, apakah uh, tetap kita kuku juga kita periksa dan uh, uh, kulit juga kita periksa Nah kita juga kemarin uh, kita uh, ingin tahu apa uh, kotorannya nih Pak dokter Apakah itu juga pengaruh ya Pak dokter ke kotorannya dia kalau untuk kotoran itu lebih ke ininya sih Pak, media penularannya ya. Jadi kita nggak bisa melihat uh, apakah kotoran itu identik dengan virus PMK atau LSD. Tapi memang uh, dalam kotoran itu bisa juga uh, sebagai media penularan virus. Nah, emang kalau secara kita fisik uh, lebih aman, lebih aman itu melihat dari... dari tadi yang gejala mulut dan kukunya, karena itu khas PMK. Tapi kalau di kotoran itu ada banyak indikasi penyakit lain kan ya, ada diare dan lain-lain itu. Uh, memang itu uh, tidak bisa menunjukkan ke PMK, tapi bisa menunjukkan status hewan itu sehat atau enggak. Gitu. Jadi memang kotoran yang baik itu jauh lebih uh, dipilih lah itu untuk menandakan hewan itu sehat, tapi tidak bisa uh, apa istilahnya uh, menandakan bahwa itu bebas PMK atau enggak. Tapi yang khas PMK itu memang ada di mulut dan kukunya itu. Gitu dokter Fadil ada sapi yang suka dikasih minum banyak supaya kelihatan gemuk. Betul apa enggak itu? Nah itu sapi kelondongan ya itu. Hmm. Jadi itu sebenarnya tidak betul ya karena itu dia melanggar prinsip kesejahteraan hewan atau peri kehewanan ya. Itu karena itu juga menyiksa hewannya dan juga ada unsur penipuan hmm. kalau menurut saya di sana kan. Jadi bukan berat asli si sapinya uh, malah justru malah dia kembung ya karena diisi air. Jadi dari uh, itu sih kita juga harus paham ya. saya pertama, uh, biasanya kalau sapnya agak gelonggongan, dia uh, dari cara fisik uh, itu dan juga secara karakter dia apa istilahnya, bisa uh, bergeraknya itu juga agak beda dengan sapi yang uh, tidak gelonggongan, gitu. Karena kan dia emang kayak istilahnya kembung lah kalau di manusia gitu. Oke, okay. Kang Rizal ada yang mau ditanyakan? Oke, okay. baik terima kasih Dr. Fadel atas penjelasannya luar ya, biasa. mudah-mudahan sehat dok ya. Ya. Oke okay. terima kasih Dr. Fadel. Terima kasih. Oke okay. sampai jumpa lagi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, Demikian tadi Dr. Fadel ya, beliau ini dokter hewan yang tahu banyak lah tentang bagaimana kita cara memilih sapi, bagaimana sapi yang sehat. Nah. Kang Rijal gimana kabarnya nih silaturahim berkorban bisa di ada bisa dilaporkan baik sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Teddy dan Pak Akram bagaimana kita dari awal kolaborasi pembentukan panitia ya, khususnya hmm. uh, panitia silaturahim berkurban ini saya hanya ingin menyampaikan saja khususnya kepada pendengar hasil karena hmm. kebetulan untuk Rasil ini saya yang diamanahi untuk apa ya uh, memfollow up lah ya pendengar-pendengar uh, yang ingin berkurban di silaturahim ya berkurban ini gitu, alhamdulillah sudah ada beberapa nama pendengar kemarin yang ada datang langsung sini, yang langsung transfer baik itu untuk kambing dan sapi juga ada kemarin satu orang kebetulan cash pak teddy belum diserahkan uangnya, cuman uh, untuk satu orang jadi dibagi tuj bagi tujuh ya, hmm. itu yang kalau nggak salah juta lima ya dan uh, dengan biaya perawatan dan pemotongannya dua ratus ribu e, dan selain itu juga pendengar hasil hasilnya ada yang kemarin e, ingin kurban di Palestina ah, kurban domba mungkin ada pertanyaan nih untuk Palestina untuk Papua e, bagaimana teknisnya, bagaimana teknisnya penyeluruhannya hmm. dan kita alhamdulillah kerjasama dengan Mercy ya Pak Teddy dan memang kemarin beberapa e, pendengar kita sampaikan seperti itu e, sudah ada dua, e, dua iya dua Ibu Justisia keluarga ya ke atas nama Ibu Justisia itu kurban domba di Palestina. Kemudian juga keluarga Pak Imam Zaki, mm -hmm. ya, bapaknya Mas Wirta yeah. kemarin juga sudah menghubungi MRC langsung mm -hmm. untuk kurban di Papua, kurban mm -hmm. sapi. Itu mungkin beberapa pertanyaan dan terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu. Mohon maaf kalau WA-nya kadang-kadang enggak nggak langsung saya balas ketika kadang-kadang lagi di jalan atau lagi kerja enggak nggak fast respon, tapi kalau memang luang langsung saya balas langsung saya angkat teleponnya. Alhamdulillah sudah banyak juga yang WA yang ya bertanya mengenai informasi surat berkurban ini. Terima kasih. Menanyakan juga kapan katanya terakhir di insertnya ada ya Pak Krisnaya. Ya. tujuh hmm, ya. itu jadi tanggal 21-22 Juni ya. 21-22 Juni ya hmm. informasi seperti itu. Banyak pertanyaan seperti itu kapan terakhir hmm. kapan terakhir. Mungkin nanti mereka juga Nah, prepare dulu uangnya mungkin hmm. ya Untuk yang satu ekor hmm. sapi Ataupun dibagi tujuh yeah. Mungkin biar mereka nanti nggak terlambat gitu Itu saja sih informasi tambahannya yeah. Pak Krisna sekali lagi, terima kasih Buat ikhwan Awat khususnya pendengar hasil Yang sudah transfer ataupun langsung datang ke studio uh, Memberikan apa Menitipkan hewan Untuk hewan kurbannya Dan semoga nanti Bertambah lagi nih pendengar yang ingin ikut yeah. Mengenai harga itu Berapa ada kelasnya? Kan ada A, B, C, dan D. Terus, apakah itu sudah termasuk ongkos potong atau bagaimana? Atau beda lagi? Siapa yang akan menjawab Pak Akram, gimana? Pak Akram, iya, eh, rapat terakhir kita sih sudah termasuk ongkos potong ya. Oh, sudah termasuk eh, apa? Namanya pemeliharaan. biaya pemeliharaan hmm. gitu. Eh, dan di flyer yang kita sebar juga sudah di sampaikan di situ Pak Krisna untuk harga lalu untuk nominal pemeliharaan itu ada semua tuh di flyer nah, nanti mungkin di uh, sebar luaskan kembali ya yeah. kita kemarin kan baru sebar luaskan di uh, pertama tuh di tanggal berapa Disana tanggal 12, 12 tanggal 6 awal-awal bulan tuh kita udah sebar yang pertama Nah mungkin nanti setelah siaran nanti kita akan coba share kembali ada yang ke pendengar ada yang ke orang tua murid ada juga yang ke warga melalui masjid-masjid di silaturahim ini ada beberapa spanduk ya yang sudah dipasang gitu dan di sekitar wilayah sini Pak Teddy ada menanyakan mengenai telomor Yayasan Toibah tuh tim potong kurban nih di misal boleh tahu nggak Jadi apa gimana Pak Krisna? Mau tahu kan tadi Pak Didi, biasanya apa tim pemotongnya itu Toibah itu, 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 kan? Betul. Ada yang tanya, boleh tahu nggak dia juga mungkin mau pakai juga? Oh gitu. Kalau Nah yo. Ini ini banyak juga. Jadi waktu jadi kita tuh sebenarnya eh, jadi percontohan masjid-masjid yang lain gitu kan. Nah, itu eh, jadi ada beberapa yang udah pakai dia, Pak. Hmm. Atau ketersediaannya dia timnya dia apa bisa atau tidak saya belum tahu. Hmm. Mungkin nanti bisa di uh, atau alamatnya, barangkali. kan? -barang. saya share uh, nomor teleponnya sebentar ya Pak. Hmm. Sebentar. Oke, okay, kita masih bincang-bincang mengenai silaturahim berkurban menyambut Idul Adha 1444 Hijriah, di mana Rasil sama dengan DKM Masjid Silaturahim dan juga YPSJ mengadakan uh, dan menerima penyalurkan hewan kurban. tadi belum ya. Kan ya harganya. Harganya ya, belum, belum. bisa di, disebutkan. Jadi untuk uh, harga pemeliharaan, Pak Krisna, untuk domba dan kambing itu seratus ribu. Oh, uh, per hari atau terpisah ya Pak Tedi? Itu udah terpisah dari misalnya. harga ya. Kalau harganya uh, dia per ekor aja. Dia seratus ribu itu sudah sudah bukan hitungan per hari hmm. tapi sudah sampai, sampai, sampai selesai penyelenggaraan, ya? sampai penyelenggaraan hmm. kalau sapi dua ratus ribu seperti itu. Hmm. Eh harganya sudah disebut tadi bukan? belum belum disebut bisa disebut kayaknya belum pak. <laughs> Kelihatan. Harganya Ini belum. ada tipe A, B, nah, C dan C ya? ya. untuk sapi dulu ya. Ya. Untuk sapi itu uh, tipe A kurang lebih 450 kg itu harga per ekornya lima 31.500 untuk yang tipe A. Lalu untuk yang tipe B kurang lebih 400 kilo itu di 28 juta. Lalu yang tipe C kurang lebih 350 kilo itu harganya empat juta dan tipe D kurang lebih 300 kiloan itu di 21 juta. Dan kalau sapi ini kita juga uh, terima uh, perorangan ya, jadi tujuh orang itu akan dijadikan satu sapi. Uh, saya bacakan ini harganya untuk yang tipe A, untuk sapi yang tipe A yang 450 kg harga perorangannya 4 juta setengah. Lalu untuk yang tipe B 4 juta perorangannya yang tipe C 3 juta setengah, yang tipe D 3 juta per orang. Gitu. Jadi itu yang 7 orang menjadi satu sapi. Nah, untuk domba atau kambing di tipe A yang kurang lebih 50 kg itu di 5, ,5 juta 500. Lalu yang di tipe B kurang lebih 40 kiloan itu di 4 juta. Yang tipe C kurang lebih 35 kg 3 juta setengah dan di tipe D itu di 3 juta. Itu sekitar 30 kiloan ya. Nah, untuk biaya perawatan itu saya kembali ulangi di sini untuk sapi 200.000, untuk kambing 100.000 per ekor. Seperti itu mungkin itu pak krisna informasinya oke, oke. nanti akan di flyer-flyer juga uh, detail ini kita sampaikan Yaisanto Toiba sudah ketemu nomor teleponnya uh, nomor teleponnya silakan pak Rah pak rahman yang tanya itu bapak hubungin bapak edi jarakasi nomornya 0812 kemudian 100 kemudian 203 kemudian <tuh> Nah, nah sekarang nomor telepon yang mau berkorban melalui kami silakan dicatat nomor teleponnya bisa Kang Rizal bisa juga ke Pak Aram dan juga ke Pak Teddy. Untuk Kang Rizal nomornya 08 99 00, 73 991. 08 99 00 73991 Untuk uh, Pak Akram boleh saya sebutkan namanya? ke, ke YPSJ, Pak. <tuh> Ada <tuh> uh, FO kita yang sudah di Berapa? terakan. Namanya Kak Rima Nur. Itu di 0897 0897 97, 08? 97, 97? 9207 9207 092 092 Iya namanya Kak Rima Kak Rima ya oke kalau Pak Teddy 0811926763 ya. Ya, ya Pak Teddy ya 0811926763 jadi ada lagi yang belum terinformasikan nih silakan informasi kode transfer tiga, karena ya, kita nanti dari tiga, tiga lembaga ya. Jadi kita untuk filtrasi aja sih membedakan antara yang dari Rasil, yang dari DKM, masjid, dan dari sekolah Pak Krisna. Untuk uh, jamaah masjid silaturahim itu uh, tambahkan uh, satu di kode uniknya yang terakhir ya. Contoh misalnya lima juta uh, gitu ya. Kalau untuk uh, sekolah itu 002 kalau untuk rasil pendengar hasil itu 003 seperti itu jadi misalnya 5 juta 500 di akhir itu 003 gitu 001 002 itu sih nanti untuk uh, memudahkan kami ya panitia uh, membedakan uh, peserta dan Pelaksanaannya nanti bisa lebih mudah lagi. Ada tanya beli sapinya di mana, kambingnya di mana? Apakah di tempat yang bagus? <laughs> ya bagus lah. Iya. Silakan Pak Tedi. Silakan Pak Tedi. Uh, jadi untuk uh, sapi ya, sapi kita udah uh, punya langganan. Jadi kita yang uh, kita beli sapinya sapi Bali. Hmm. Kenapa sapi Bali? Pertama uh, karena kalau sapi Bali itu tulangnya agak kecil ya, kulannya kecil dibandingkan dengan sapi-sapi lain, juga uh, hmm. hasil dagingnya lebih uh, banyak hmm. gitu kan. Nah, kita udah di pasar hewan Tambun, pak. Pasar hewan, hewan tambun. tambun ya. Oke. Okay. Nah, untuk kambing atau domba, kita kerjasama dengan Toyibah itu pak, hmm. yang tadi pak. Toibah, karena dia sehari-hari itu dia uh, dia uh, sehari-hari juga dia jual kambing, pak. Oh, gitu. Nah, dia karena dia itu uh, Hmm, usahanya adalah akikah, akikah, hmm. akikah catering gitu. Nah itu jadi kita udah uh, dari dia lah, dari kita otomatis dia udah pelihara gitu dari uh, dari sebelum ramadan aja, eh, sebelum Adha aja ada dia gitu, hmm. ya pak. Itu aja pak. Oke baik. Kang Riza ada lagi yang mau diinfokan? Ya saya cukup sih, cukup Pak Krisna. Jadi cukup. saya tambahin sedikit hmm. ya Pak Krisna. Uh, jadi terkait nanti pelaksanaan uh, hewan kurban yang sebelum sebelumnya kita lakukan di Masjidil Rahim nanti tiap uh, pengkurban, walaupun nanti tidak dapat datang, tidak hadir misalkan, kita uh, uh, biasanya kita siapkan adalah uh, sertifikat sertifikat uh, bahwa uh, udah berkurban di masjid kita, di tempat kita, uh, namanya siapa, terus foto hewan kurbannya hmm pertama itu terus yang kedua uh, jadi kita udah beberapa kali uji coba sih pak hmm. Pak Wisna jadi kita kan ini ingin ramah lingkungan kita tahun lalu kerjasama dengan uh, telobag jadi uh, pak uh, kantong kresek yang ramah lingkungan hmm. ternyata telobag itu tidak kuat dengan air jadi langsung, langsung larut gitu hmm. jadi uh, pas kemarin kita ada kerjasama uh, dengan telobag Uh, kita nggak lanjutin tahun ini, hmm. kenapa? Karena ternyata tidak cocok buat uh, hewan kurban. Nah, hmm. akhirnya kita uh, pesan yang kantong kresek, yang benar-benar uh, ramah lingkungan lah. Jadi, uh, kalau kita mungkin di daur ulang itu, mungkin di itu bisa mungkin sekitar nggak terlalu lama gitu, atau itunya apa, tapi bisa larut gitu uh, dengan tanah gitu. gitu. Itu aja sih Pak Krisna terus untuk uh, terkait tadi Dokter uh, yang untuk Manda. menghindari 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 stres-stres hewan kurban kita uh, setiap pemotongan kita pakai hijab jadi pakai hijab biar biar uh, saat uh, hewan yang lain tidak melihat gitu hmm. tapi teriakan mesti ada <laughs> <laughs> ya tapi kita upayakan <laughs> tapi itu upaya kita lah upaya kita <laughs> dengan hijab itu tapi efektif juga karena hmm tenang ya tenang hmm. gitu gak nggak pernah belum ada alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang kabur kayak gitu <laughs> belum ada <laughs> nggak mungkin kasih, ya, Tuan, ya. Ya, ya, ya. kan saya ya jam itu tabir bisa ya iya karena ada yang silakan itu ya. kerudung Iya, <laughs> bukan, bukan sapinya <laughs> pakai kerudung <laughs> bukan. <laughs> jadi sapi yang belum dipotong tidak ngelihat teman yang sedang dipotong gak gak lihat ya. ya kalau lihat jadi bikin stres tuh. oke okay. uh, terima kasih atas informasinya mengenai silaturahim Sila Sila berkorban berkurban menyambut Idul Adha 1444 Hijriah. Terima kasih Pak Teddy, Pak Akram, oh, Kang Rizal. Mudah-mudahan nanti sukses acaranya ya. ya. Oh, yang mau uh, korban masih masih dibuka. Sila kirim langsung kirim ke Yayasan BSI atau gimana Kang Rizal? Ya, ke, ke BSI Yayasan Silaturahim nomornya hmm. 7000 342682 BSI nomor rekeningnya dua atas nama atas nama Yayasan Silaturahim. Oke. Okay. Selagi terima kasih. Mudah-mudahan nanti sapinya sehat-sehat dan sampai ke yang dituju. Saya mau Krisna, kemudian juga Anis Mualim dan Ondi Saputra, mohon pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.